lupa. Hampir dilupa nih gitu. Namanya lupa kayak gitu. Kencang nih. Google Maps mu. Pasangnya dulu. Oke. Okay. Nanti kita nyasar. Oh. Apa? Kena kain ujung. Oke, Google Maps lagi. Oh, jauh. Semoga tidak nyasar. Jauh berapa kilo? Kamu ke sini juga. Belum masuk dulu. Kota? Pernah kamu lihat begini? Kenapa ada perahu di atas gunung berwarna kuning? Oh, lampalawan namanya kapan gitu? Gue juga apa tempat ngasih sama kayak mau ke Pindrang ada PT-PT di atas lagi. Hah? Boleh juga se-PT-PT. Oh iya. Kan itu peringatan kecelakaan. Sering kecelakaan di situ. Bagaimana bagian Google Maps? Sebentar ya guys, dicek dulu. Lagi 1 jam 7 menit. Wah, kenapa? Tidak jalan ke sini. Kayak tidak jalan. Lagi 1 jam 7 menit, guys. Berapa kilo? Kembali online. Anda berada di rute tercepat. Anda akan tiba di tujuan. Fly Fox. Di antara gunung dan gunung. Ini baru luas. Landscape-nya lengkap, ada pegunungannya, ada laut pantainya. Cantik. Beli, ayo subu. Oh, subu. Sampai di sini deh. Jauh dia itu mau. Itu Om yang dia anu lingkungan. Di sini kapan? Gimana? Oh, pas sampingnya tak kalah sih. Oh. Ini dulu. Anu kok ini tempatku PKL dulu di sini. Oh. Masuk ke sini. Terus sejauh 3 km. Mudah-mudahan bagus nih sinyal di sini. Enggak bagus dulu sinyal sini. Iya, boleh tanya dulu daripada jauh ke masuk baru ternyata salah masuk ke. Nyasar. Jalan-jalan. Ini di sini dulu. Memang di dalam situ tuh ada air terjun. Oh, itu bertingkat-tingkat 7. Oh, itu nih kapan? Bukan. Itu bukan pergi. Naik gunung itu. Pergi dari beli situ. Hah? Saya mau beli kansenya. Apa? Kanse? Kedai apa? Mana aja? Sehingga berdoyanan. Apa ini? Adik tapi mau kak bertanya. Ibu, kalau mau ke Celebes apa? Canyon. Cocok lewat sini? Tempat wisata? Oh iya, di atas. Oh, masih jauh, Ibu? Ya sungai, Bu. Oh, ya sungai, Dik. Oh iya, kasih banyak ibu. Di sebelah kiri atau kanan nanti bu? Sebelah kiri kamu. Oh iya, kasih budi. Cacau ini. Iya, rumah siapa itu nak? Anu ji traveler ji yang kasih nama Celebes Canyon. Oh, tapi sungainya, enggak tahu sungai apa namanya nanti saya cari. Pasti nama daerah. Iya. Cuma karena itu apa batu-batunya toh mirip kayak itu di Grand Canyon jadi dikasih nama Celebes Canyon gitu. Ini yang udah pergi itu fotonya teman. Ah bukan? Ini kembandeng. Jadi kembandeng ini empang. Empan sayan. Kayak dulu tuh mungkin pergi di mana layu tebing apa ralang. Oh begini jalannya. Ay, lebih sempit. Ini anu nih, dangkal gini anu, apa namanya? Empang itu empang anu di. Dangkal jalannya kalau memang dikasih dangkal karena supaya
kena matahari toh. Bagus ini. Cepat bagus. Besar. Bagus. Bagus sih dia ini. Berisi. Berapa jalan kilo kakinya masuknya? Dia bilang 2 kilo dari jalan poros. Terus nanti tuh sampai 100 meter dari ini. Enggak sampai di sungai, 100 meter pi lagi kita jalan-jalan. Kereta api. Langsung aja. Rel kereta api di atas. Oh, kereta api. Iya. Mungkin gak pilih. Pendek. Pendek yang mau pilih. Kalau ku akan mendaki. Altenya. Terowongannya nih. Pendeknya. Tapi kuaki gak mendaki, Mak. Mungkin gak? Mungkin gak lihat sih. Boleh? Kita penasaran, lihat. Mama mau lihat. Lewat situ tadi ada jalan. Kereta api. Situ juga bisa, saya. Situ sana ada jalanan juga. Buka dulu sini. Hah? Kita? Lubang juga, lubang sedih. Lubang apa sih? Dalam sini. Oh, udah situ di sana deh. Saya kira mungkin terus di sini ada jalan sih. Terus. Tidak ada keretanya, jalanan besar. Keretanya belum berfungsi. Oh, iya, ini aja. Kita mau di rumah lihat. Tidak pernah. Tidak mau kau ikut cek. Mati saja. Iya mau. Cuaca turun. Tidak pernah kesana harus lihat rel kereta api, guys. Tak bulu. Guys, kita dalam perjalanan mau ke Celebes Canyon. Kita singgah dulu mau lihat rel kereta api. Jadi sekedar informasi buat teman-teman di luar Sulawesi. Di Sulawesi tuh belum ada kereta api, guys. Jadi ini baru dalam tahap pengerjaan. Jadi kita mau lihat dulu. Nggak pernah kau dong naik kereta api ya. Pernah guys di Jakarta tadi. Hah? Nangis saya pemimpin rombongannya. Oh, pernah mikir naik, Mak? Ini Mama pemimpin rombongannya. Jadi kita agak mendaki-daki gunung ini. Hati-hati gimana lo kereta api? Hati-hati. Masih ada di Cirebon. Kalau mau klik bapak macor kami. Jadi ya. Ini inspeksi rel kereta api. Tidak ada tuh, selalu orang. Hah? Haltenya tuh? Oh iya nih. Oh, iya. Ayo ke sana. Jauhnya. Jauhnya. Ada jalan yang masuk sana. Oh iya di. Oh iya di. Oh iya. Wow banget. Sini pi. Oh, bagaimana? Orang baru yang punya sini di. Kita masih terus ke Mekah Pare-Pare. Iyalah, tidak mungkin kita turun di sini, Mbak, yang ben. Ruginya naik. Enggak tahu sampai di mana min pembangunannya. Tidak ada kebuahannya. Jadi ini sudah saya cari, Mbak, tidak ada ini, Mbak. Rel kereta api seperti ini, guys. Ini masih dalam tahap pembangunan. Nanti sampai ke Pare-Pare. Wow. Jadi bagaimana proyeknya, Pak? Puas hasilnya? Oh, gunanya begitu. Ya, belum ada kereta api, terpaksa jalanan kereta api yang pergi ditinjau. Jus. Kalau ada orang bunuh diri, langsung tidur di sini kali. Hah? Apa itu? Begitu? Nggak tahu untuk apa itu. Apa itu? Ini yang saya kira gabus. Apa kita bikin di sini, guys? Ayo, guys. Ayo, pulang. Pulang. Di situ lanjut perjalanan. Mabala makanan, nih. Bawa. Oke, kita lanjut lagi, guys. Perjalanan masih berapa jauh, Cidi? Tadi di Google Maps. Oh, 27 kilo. Belalang. Ubi. Aku belalang. Kawin.
kawin nih guys. OMG. Apa yang kita temukan? Ini banyak nih, banyak tuh pendak masak. Ini belalang. Iya, berarti banyak orang ambil nih. Pohon apa ini? Pohon kersen. 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 Mana pohon tadi? Belum pih, masih mauan. Perjalanan masih 27 kilo, kita lanjut lagi guys. Belah. Jadi ini kita mau ke Celebes Canyon. Mau piknik dulu guys. Lupa pakai topi. Banyak sapi di sana. Anggaplah kita pulang ya. Oke. Desa Kaca, Desa Kamiri sama sih. Pokoknya dari situ. Lihat mana ki? Lihat mana ki nih? Tanya dulu sih, Rus. Caca, mi, caca, mi, ibu, ibu. Caca, mi, caca, mi, je. Kamiri ke situ. Belok kanan. Oke. Caca, belok kanan tuh, je. Terusannya Kamiri di bawah. Terus sejauh 1 km. Sudah masuk di jalan-jalan kampung, sudah mau panen orang. Usah. Jadi jalannya sudah mengecil guys. Masih sekitar berapa menit? Di atas berisi nih. Masih 35 kilo. Lagi 35 menit. Masih sekitar 35 menit guys. Memang begitu selalu. Anu, ndak bilang kak belum bagus jaringan. Mudah-mudahan kan ndak bagus sih. Belum pernah telepon kakakku ya. Bagus sih pak. Tanah. Kalau jaman sekarang je sampai ke desaan itu sinyal bagus min. Justru di desa-desa itu tower. Yudi. Nah itu dekat rumahnya dia tak dekat kebunnya. Ani, oh, bagus. Desa dekat di... kebunnya bapaknya lesa tuh. Bila mudah lah tolong bikin tower tapi nya tidak mau bapaknya lesa tak jadi. Ini desa Kamiri. Di sini mak dulu PKL guys. Ubud. Ini Ubud. Ubud Bali. Nah, ini rumah tradisional Bugis. Sebelum saya pergi jalan-jalan dulu tuh. Kalau di daerah sini guys, bagaimana dia daerahnya orang besar. Di beda kah dari kampung tak tahu ternyata di mana-mana ada rumputnya ada sebetulnya begitu. Memang jauh begini. Waktu aja dulu tuh saya waktu belum pernah keluar-keluar loh. Di mana ya daerah? Memang jiwa tak pajak pajak pernah deh. Pernah lalu saya semimpi kan tuh kayak katanya rumah kampungnya orang tuh kayak batu-batu bata semua dijak-injak. Oh, di kampung Eropa itu mak. Iya. Kayak begitu katanya aku bayang anu dalam mimpiku kayak begitu katanya tidak ada pokoknya bersih kayak bata-bata jadi injak. Berarti mama ini sudah lama mimpi mau ke Eropa. Semoga tercapai. Saya lupa minul di mana gak dulu tinggal 2 minggu kak dulu itu. Kayak daerah sini. Yang ku ingat itu kelapa merah, gula merah. Dengan apa itu mau kupakai? Di sini, anu orang ambil gula merah di gunung sama belum madu, tapi Eva. Waktu itu belum musim madu, jadi tidak ada madu saya bawa. Itu madu dari rumah dari si daerah sini itu, saya beli. Berarti kalau ada penjual madu itu asli itu di sini. Iya, kalau ada penjual madu pinggir jalan. Itu dulu tempatku pas yang di RT yang saya tempat tinggal. Ini ada orang yang selalu naik kan ini kenapa mau busa terus saya enggak asli kenapa mau busa terus anu nah terus kok bilang eh pak asli cerita tanya habis
aduh berhenti kami minum lagi. Harus di free. Anaknya Jini. Aduh ada anak sapi guys menghalangi jalan. Enggak. Oh lari. Ada sih. Mana? Ini. Wah ini bahaya. Bahaya ini. Pesantren ini. Orang jemur padi di pinggir jalan. Nah, kalau di desa-desa seperti ini. Ini habis panen. Sampai di desa Palaka. Terus aja berarti. Nah, terus. Iya, terus. Ini ada perempatan jalan. Kita tidak tahu kemana. Iya, cocoknya perempatan tadi. Perempatan. Oh. Tuh. Kemana ya orang ini menjuk. Anu, kalau mobil besar nalin dah situ. Orang. Terus dia dibubur. Ini apa? Jemur padi di pinggir jalan. Ah, terkupas mi. Tidak nepap. Itu keterangan ya, mendaki sudah benar jika ini jalannya cocok mi itu juga pesan di atas sih. Aduh, jauh tingginya. Ada sapi ini kan tuh leher buat bunyi didengar sama tuan bilik ada tidak ada ada kalau sih. Terlalu banyak bunyinya dicuri. Diseret sih. Nah ada tuh kejadian dulu itu aja banyak orang di hutan-hutan baru sisa kulit-kulitnya tulangnya apa nanti simpangkan orangnya wajar nanti dia kemarin berita begitu di Sumatera tidak bagus sih nanti aduh kenapa kek tidak dulu tidak pusat sih ini jalanan sudah tidak bagus guys naik jika itu mobil naik jika lakukan jalan di depan tidak bagus lah. Bisa sih. Hei, mundur ke sana. Hei. Enggak rasa. Hati kok. Ada jalan yang lain? Enggak ada. Bagaimana mirip? Ada orang turun. Iya. Belok mereka. Ada apa jalan lain? Enggak kenapa jalan kayak jarang-jarang jalan nih orang ini? Iya, kayak jarang di jalan. Enggak tahu coba. Tunggu. Benar enggak gitu bunyinya tadi? Tanya sih. Aduh. Mana enggak bagus. Tadi ada motor saya belok kiri. Iya, ini kayak jalan anu rusak ih. Ya. Kayak enggak bisa dinaik. Kayak jarang di jalan ini. Itu anunya sampai di pinggir-pinggir sini. Ini semak-semak. Itu yang dibilang tadi ayahnya kayak jarang jalan. Di mana kita bertanya? Motor nih. Iya, tapi orang mau belok ke sana tadi deh. Awas itu di belakang banyak bongkahan-bongkahan. Iya, pikir dulu bertanya toh, bertanya kita dulu. Apa perjalanan? Pak, jarang jalanin. Bertualang. Memang tidak bisa jalan situ lah. Salah belok ki harusnya tadi itu yang perempatan kita belok ambil kanan kita tarik enggak bisa lewat situ kok kelihatan mentok aja tuh jalan aneh-aneh ya apa yang kayak jarang jalan sini belok ya, kiri belok kiri sini terus beda naik jauh enggak kare sejauh enggak apa itu masa jalanan mobil dah kayak. Bilang tadi salah ku itu diam-diam ku ya tadi ya mana kau bilang kan diri apa mengurus setiap lewat motor motor di atas ramai di atas ternyata tembus sih tapi agak terjal dan jalanannya rusak rusak ini santai jauh mengganggu
seandainya mulus sih naik, naik. Oh ini tuh orang semua dari dalam mungkin. Desa Galung. Desa apa lu? Galung, Desa Galung. Eh batas Desa Galung berarti yang tadi Desa Galung. Jatuh desa apa tadi? Desa Tompo. Selamat datang Desa Tompo. Apalagi kalau ada permandian, wisata, wisata, nah jalanan seperti tadi itu, wah depan masih 2 kilo lagi. 11 kilo sayang. Eh? Berapa? 11 kilo? Iya. Lama. Ternyata perjalanan. Anu lah, woi, nah sampai sih berapa kilo woi itu nah apa di rumah? Baru ke sana. Oh. Kok terus ke sini? Di coba kini nanti lurus di keluar ke Kota Baru. Desa Palakka. Eh, kakain Unhas. Oh, kalau ke Baru ke sini, Dik. Ya. Panen pas. Lebih cepat. Mungkin dari sana 2 kilo. Iya. Dari Porsi itu kapan? Iya, Dik. Jauh tak ini kan muter-muter. Iya. Tahu ya? Tapi kita tahu. Boleh. Searching Kota Baru kalau bisa. Tidak 1 jam 41 menit ini. 2 jam nih kapan? Jam berapa tadi berangkat? Jam 8 lewat 15. Ini sudah jam 10 lewat 15 tuh. Plafon toh, jadi itu air. Kalau pagi menetes-netes, dingin jadi. Iya. Dingin karena gunung toh. Kita di bawah gunung ini. Gunung saya. Oh cantik ini foto di sini. Ambil pemandang ke dalam. Panas baru. Cuaca hari ini. Iya, panas hari ini cuaca. Tapi bisa tiba lari jalan ke sana. Ah, kan pinggir pinggir anu jatuh ke sana. Pinggir ini pinggir sungai itu jadi banyak sih pohon-pohon.
hampir di sawah. Belum waktu panen ini Pak. Belum waktunya masuk sawah. Jalan lagi guys, mundur lagi. Lepas sekarang. Pantas tuh tidak tulisannya sini. Oke, lanjut lagi. Tetap nyasar guys. Sudah nyasar dua kali. Sejauh 1,5 km. Ay, patunjuk salah-salah kok. Ais. Masih jalan kaki memang. Iya. Tapi jalannya lewat tanah. Jalannya tadi itu di sini tembus tadi tahu sini emang potong itu tadi ceritanya tapi jalan rusak. Ini jalan bagus. Kita lewati. Iya, ini tadi sini. Jalan rusak. Nanti itu lewat sawah-sawah Miki. Baru itu sawah-sawahnya sudah jalan. Iya, Di. Nah, di mana Miki tanunya? Tapi dia bilang memang itu bapak lebih dekat di sini di, baru di sini tadi ya di sini baru sini tadi ya bukan di sini lah nggak mungkin mau kemana suruh putar balik baru dekatmu kok dari ujung oh baru rusuk peng oh jalan poros kita tembus di jalan poros guys rusuk peng maunya tadi di rusuk peng ki bagus tuh jalan batu-batu nih. Ya, batu-batu keras gitu.
begitu nanti di sungainya itu aneh kayak batu-batu begini. Kanan, belok 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 kanan, belok
rusak tuh nje paling jalanan rusak lagi nih. Kenapa anu para wisata anu tempat wisata? Ini kencing ya, kencing. Jalan-jalan. Rumah guru mengaji. Mana? Ada tulisannya? Kita 3 jam sampai ke Makassar ini. Sampai ke Makassar Wendoy. Jadi apa lo itu? Nanti kalau ada top ini perlu. Berruko tapi kalau kok jangan begini dari sini balap dari pernah mau pergi lah Doma. Ke mana? Hah? Enggak. Villa itu anu di itu juga cantik ya. Oh, sudah ada sungainya guys. Iya, pernah udah pergi. Villa donatin. Iya. Waktu mau masuk ya? Iya. Tapi sebelum mau masuk. Oh iya, harus ke jalan. Kamu sekarang. Itu tapi dibawa di mana lah itu pergi biasa siaran. Baru sampai situ saya. Pena? Pena. Min jalan ke Celebes Canyon? Bisa di mobil? Oh, sampai di mobil? Ada parkiran di atas. Oh, ada di parkiran di atas. Oh iya iya. Makasih. Makasih banyak. Matuan ini apa Google Maps ya? Salah? Iya salah. Nasur kita lewat belakang tadi kembali tin jalan. Busnya? Maps. Nasur kita bilang putar balik. Berarti mungkin dulu di sebelah sana mungkin pindah ke apa? Matu putar balik. Nasur putar balik. Kalau sini tuan tulisannya. Tutup mitah. Tidak dipercaya sampai muka. Tidak butuh kamu. Tidak butuh kamu kan sampai muka. Nanti lagi. Oh jauh menton tahu tadi itu kok dari sana ki itu bapak-bapak itu karena bukan pada di situ. Iya. Untuk bertanya ki. Itu yang kalau mikir jauh masih ada jauh, orang harus dipertanya sama orang. Maps tidak bisa dipercaya. Bawa guys, diam yang nonton tadi itu gelisah sekali. Aduh, paling bilang apa ini? Kayaknya belum terlalu disentuh orang ini. Tempat ini. Tapi banyak orang kesini.
jangan ke balik-balik pas supir. Ini pas supir ini. Kita sudah di atas gunung ini. Nah, bukit-bukit. Mami ya kalau baku papasan ke mobil sampai itu yang susah kalau baku papasan ke mobil. Sore kayaknya rame sini. Pelan-pelan susah ya. Selebesnya itu. Selebesnya. Tiga selebes. Parkiran turun ke bawah. Turun dulu cik. Observasi. Jangan lagi dulu turun. Parkir deh. Lihat dulu enggak. Parkir motor kali di bos itu. Iya, enggak bisa iyo. Mungkin jamu kok deh. Dan tidak bisa kok naik. Dia enggak bagus menjalanan. Iya, enggak bagus jalan tuh. Parkir kiri tapi motor. Nah. Motor itu enggak bisa nanti deh sini bisa aja. Tapi ada kayak yang orang di sini mobil. Di situ mungkin depan nih. Depannya ki. Di belakang nih saja, di belakangnya mungkin. Baru ini belum begitu bagus jalannya. Banyak batu-batu besar samping. Oh, sana. Awas. Awas ke banyak batu-batu besar. Di sini juga bagus. Iya, ini tapi ada lubang. Saya putar ini dulu. Baru mundur. Saya lihat mobil. Oke. Awas batu. Hampir tegak. Di sini kita sudah sampai. Putar mobil dulu. Terus masih jalan lagi. Dari informasinya sekitar 100 meter. Nanti kita lihat apakah benar. Tadi sempat nyasar dua kali, guys. Siap-siap pakai masker dulu. Nah, jadi mana masker pun saya. Berarti tadi pergi mata gimana? Nggak ada masker? Nggak ada. Mana tadi? Jatuh tangan. Tangan nih. Lock. Jangan lalu dibawa. Dua jari dibawa. Jangan mau ke bawah itu anu apa jangan bawa tikar itu ini mau dipakai nanti ya alas ya jadi apa yang dibawa ini itu mana mana itu anu apa payung oh enggak harus dari bawah itu bagaimana cara yang bawa itu kita mau piknik guys coba dulu panas. Payung mungkin itu jalan. Mana mau dibawa payung, Mak? Pendek ya? Panjang, yang panjang. Iya. Saja. Bawa ini saja. Ayo mari, pakai. Oke, pakai ini, Mak. Enggak, Ji. Ini dulu saja. Oke. Ini coba. Ini mau air, mau minum ke bawah ya? Oh iya, berat. Enggak berat. Enggak apa-apa juga bisa kan? Jangan nih bawa ini, Pak, bawa dikit. Oh iya, jangan bawa itu. Simpan itu. Bikin berat-berat saja ini. Semang kali mau bawa enggak? Ya, tahu. Jangan beli. Apa ini kita bawa, Mak? Oh iya. Jangan semangka? Bawa semangka. Mari kita bawa ini, supaya kantong. Jangan. Arin buang seandainya semangka bisa dibawa jangan. Masalahnya ini. Kita belum tahu. Bagaimana? Mana jalanannya? Semua jemar tas. Oke, bawa itu atau ini? Oke, bawa itu atau ini? Sini tuh anu. Oh, sandal kasih sepatu. Kita aja mau air tuh air. Biar nih semua. Seru. Ada di sini kantong tuh.
perjalanan 3 jam untuk rekreasi. Motor di bawah. Berarti ke bawah kini Terus ke arah mana ini? Parkir. Kawasan. Ke sini kah? Oh iya, cocok itu sana. Itu jalanannya ya. Sawah-sawahnya kita lihat.